Wali Kota Jambi Haji Syarif Fasya menghadiri wisuda Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Baitur Rahim atau STIKBA Kota Jambi yang bertempat di Hotel Abadi Suite Jambi. Dalam sambutannya, Haji Syarif Fasya berpesan kepada para mahasiswa agar jangan pernah puas dengan ilmu saat ini. Selain itu, Wali Kota Jambi juga berharap para alumni STIKBA akan mempromosikan bagaimana cara hidup sehat agar mengurangi angka penderita sakit di Provinsi Jambi. Ini kami mengikuti rangkaian wisuda Sekolah Tinggi Kesehatan Baitur Rahim yang dilaksanakan hari ini, dan sudah lebih dari 300 tenaga-tenaga kesehatan di bidang kebidanan, keperawatan, gizi, dan juga fisioterapi. Dengan bertambahnya wisudawan-wisudawati ini adalah merupakan energi baru, tidak hanya bagi Kota Jambi, tetapi bagi Provinsi Jambi. Ini sudah bertambah tenaga kesehatan yang mudah-mudahan ke depan nanti, dari alumni-alumni nanti, wisudawan-wisudawati nanti, akan mempromosikan bagaimana pola hidup sehat, cara hidup sehat, sehingga mengurangi angka penderita sakit yang selama ini menjadi keluhan masyarakat. Dan menjadi permasalahan pemerintah adalah meningkatnya jumlah pasien-pasien tersebut. Mudah-mudahan kota maupun provinsi akan semakin sehat dengan pola hidup dan cara hidup yang sehat. Selamat kepada wisudawan-wisudawati, semoga ilmu yang kalian dapatkan selama ini akan bermanfaat bagi masyarakat khususnya dan bagi kalian ke depan nanti. Terima kasih. Dari Jambi, Rio Andre Fahmi, Tribrata TV, Salam Tribrata.